Wali Kota Bandung diwewegan kurengrengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda ngadegdeg KRSHS jeung RS Rotin Sulu di Kota Bandung. Eta kunjungan teh dilakonan pikeunyumangetan turta ngarojong secara moral kasakumna tenaga medis minangka garda pangharepna dinangungkulan pasien COVID-19. Rumah Sakit Hasan Sadikin anu munggaran didegdeg ku Wali Kota Bandung diwogan kurengrengan Forkopimda Kota Bandung anu ngawengku Kapolrestabes, Dandim, dan Lanud, DPRD, serta dinas anu boga wewenang dina gugus tugas COVID-19 Kota Bandung. Eta para pimpinan daerah teh dibagiakeun kalawan HD kurengrengan RSUP Hasan Sadikin selaku wujud kahaat ka rumah sakit anu keur memejeuh nanggungkulan pasien virus corona di rohang isolasi Kemuning. Pihak rumah sakit oge mendar ngeunaan jumlah pasien tepi ka prak-prakan ngungkulanana. Lianti RSAS, rengrengan Wali Kota Bandung oge ngadegdeg ka rumah sakit paru Dr. Rotin Sulu. Wali Kota Turta Forkopimda kalintang ngapresiasi karena rancang gawe eta rumah sakit anu dua lebah ngungkulan pasien. Pihakna oge mere dukungan moral turta nyumangetan ka para tenaga medis selaku garda pangharepna anu ngungkulan COVID-19. Rea lalakon susah jeung bunga para tenaga medis anu ngungkulan pasien virus corona tapi ka ditolak mulang ka tempat kos tur kapaksa mondok di rumah sakit. Tapi kiwari Pemkot Bandung geus nyiagakeun sajumlah rumah singgah pikeun para tenaga medis anu jumlahna 124 kamar di Jalan Diponegoro jeung Dr. Cipto. Kami juga datang saja di keterbatasan, kami berikan APD kepada mereka ya, dan kami juga terus berupaya berkoordinasi baik dengan provinsi, dengan pusat juga kementerian. Kami terus berupaya bagaimana kita bisa mampu menghadirkan sebanyak-banyaknya APD untuk mereka. Karena memang APD ini merupakan sangat-sangat penting buat mereka. Terutama mereka yang di jalan paling terdepan, ya, kalau mereka tanpa APD, ini sangat berbahaya. Ini bahkan bisa melakukan virus lebih besar lagi. Oleh karena itu, saya juga terus berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Pak Gubernur, ya, juga dengan apa namanya, kementerian, kita terus koordinasi dengan mereka. Minangka ucapan panuhun Wali Kota Bandung masrahkeun bantuan alat pelindung diri atau APD anu salila ieu kabejakeun kawatesan jumlahna. Najan masih aya kakurangan fasilitas, pamarentah Kota Bandung kedah janji bakal sateka pola mere tareka anu panghadena pikeun para tenaga medis. Yuana Kurniawan, Bandung TV.